unlock the Sard Silver skill to break down. Move slowly and quietly to make it more difficult for enemies to detect you. Okay. Shooting shock, freeze, or fire projectile at machine until the corporeal elemental icon blah 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 blah. Disable the machine into the elemental state, stone, frozen, or burning. Rich wood grows everywhere, but more disciplinary river bed. Huh? Okay. Rock are often, oh, batu-batuan tuh di jalanan ya. Unlock the machine repair skill to repair any overburden machine. Oke, kembali lagi kita di petualangan yang Aloy Vera. Terakhir tuh ngapain ya, lupa gue. Oke, gue lupa sih terakhir ngapain yang pasti. Oh iya, kita nih bersihin ini red zone. Nextnya kita ke zona berikutnya buat bersih-bersih. Bentar, gue lupa larinya. Oh iya, R3. Press open quest menu. Okay. Modify ammo. Travel. Inventory skill. Ntar. Kalau gua tuh pengen gede ini sebenarnya. Dan buat stok di tas. Kita ke zona selanjutnya aja dulu. Ini bersihin yang red zone itu kan. Iya bener. Wah gila kok rame. Kena lo. Aloy meninggal, si Aloy meninggal. Wah gila sakit banget. Wus. Kena lo. Wah, apa nih? Woi, bentar, woi, satu-satu, woi. Wah, ini si voucher nih. Voucher 2 mah gampang, satu hit. Oke, ada lagi. Oke, sepertinya clear. Lumayan buat nambah XP. Wah, penuh, no space. Oke, wire kita udah bener-bener penuh ya. Ntar kita crafting. Udah bisa di-crafting lagi. Oke, coba pak. Coba sih arrow-nya pakai ini.
Wah, penuh. Isi darah dulu. Terus kita ambil ini. Allah, salah. Lutingnya segitiga, lupa gue. Segitiga gak tuh? Oke, kita ambil ini buat nambah health stock. Habis ini mau beresin red zone soalnya. Oke. Wah, itu kok rame ya? Oh, gini. Gua kesini dulu. Terus gua sini. Nah. Kesini dong. Sini. Sini nak, sini nak. Langsung terkam saja dan langsung meninggal. Oke. Main buat nambahin XP. Wow. Wih, apa tuh barusan? Wah, ketahuan ya. Ngapa kok nongol semua? Ngapa jadi banyak dong? Wih, nembak gak tuh? Wih, gila, Aloy meninggal. Nembak dia. Wah, kena lagi, pas banget. Nice. Duh, nyangkut. Allah, salah. Gua lootingnya salah mulu. Nah, gila, stok darah gua dikit dong. Harus sambil nyari nih. Kok gue jarang lihat babi ya? Gua mendengar sesuatu yang sepertinya tidak baik. Betul, Turki ya, udah lumayan lah. Babi sih yang penting, cuman susah kali nyarinya. Turki pun mungkin. Oke, stok ini udah penuh. Gimana sih red zone-nya?
Oh, depan tuh. Oke, kita save dulu daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Here they come. Corrupted watchers. Karena berantem ya. Oke, satu tewas. Sini dong. Sini, woi. Nah. Mantap. Aman, 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 aman. Masih belum kedetek, masih aman. Masih ada dua. Gila ditembak gak tuh. Oke. Nice. Sini, 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 sini. Satu-satu dong, jangan langsung dua dong. Tapi nggak apa sih, ini ntar yang satu pasti mati. Nice. Nah, sisa lawan yang ini, satu lagi. Voucher doang tapi ya. Nah, gila langsung clear lah. Si Aloy mah kalau suruh beres-beres jago dia. Oke, batu yang tadi kita lempar-lempar kita ambil. Penting soalnya. Apa nih? Ada biru. Wah, creeper head dong. Buat upgrade tuh. Wah, resource gua penuh banget, gila. Yang mungkin apa ya? Gua tuh pengen upgrade ini, apa sih? Kapasitas. Bisa. Nice. Settle. Modification. Ini penting. Oh, kurang rich meal doang ya. Rich meal bisa didapat dari ini juga ya. Ya, itu babi tuh. Karena penting, gue harus ambil ini buat upgrade inventory. Nah, ya makhluk hidup, saya butuh kalian kali ini ya. Wah, bone meal gak tuh. Ini apa? Wah, bone meal lagi sih. Gue nyari daging ya. Wah, gak ada dong giliran gini. Okay.
think about traveling light. Wah, ini apa lagi nih? Bentar. Lanjut. Hah, giliran dicari susah ya. Makhluk-makhluk untuk itu. Itu ada tuh. Wah, nggak kena, nggak tuh. Wah, lama. Di map tuh ada gak sih yang Brotide Side The Watcher Scapper yang khusus makhluk itu gak ada di map. Ini apa nih anjir? Devilters Strider. Gak ada tandanya ya yang babi-babian scapper. Open quest menu. Iya, gua udah habis kelarin beres-beres zona merah. Waduh, gua butuh babi. Crafting. Gua butuh ini nih. Rich meal 4 lagi.
Oke, kita save dulu biar aman. Kalau mati biar aman, biar gak hilang semua. Oke, ini apa nih? Medical. Ya udahlah, kita ambil aja buat persediaan. Ini juga kayu-kayu buat crafting arrow. Wah. Oke, ada yang lagi berantem kayaknya ya. Oke, kita bantu dulu. Loy. Waduh, duh, ini sih mati si Aloy, 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 Aloy. Aloy meninggal. Wah, gila. Bentar, wis satu-satu lah. Aloy. Bentar, Alay mau ganti arrow. Oke, bentar, ambil stok darah. Gak kena. Susah ya. Kena gak lu? Waduh, nice Aloy, gila. GG emang si Aloy ini. Tak ada yang lawan memang. Dah fix top global. Ini kita modify dulu arrow kita yang sakit yang mana sih? Yang ini kan. Nah, gini loh modify-nya, kan ada pilihannya banyak. 10% damage, 47% handling, tear shock. Ini aja ini kayaknya enak nih. Oke. Nah, ini bisa dilepas nggak? Coba kalau kita ganti pakai kayak gini, dia hilang apa? Hilang ya? Oh iya, ketimpa dia. Ya Allah, sayang kan. Sayang banget. Shock. 11% shock lah. Ini apa nih? Increased size bow quiver. Bow quiver tuh yang mana? Yang sakit bukan? Bow quiver. Sharp Sword, Karja Hunter, Tripster. Girl, come closer. Tar, sabar. Gua mau ambil dulu lah, gila. Abis perang gua nggak looting. Meninggal si Aloy kalau habis perang gak looting. Oke, medicine-medicinenya ini yang penting nih, yang harus dipenuhi. Oke, sisanya kita ambil. Nice, why? Ini ada apa nih? Lumayan nih kayak gini-gini nih.
Oh ya gila, oh itu orang ya? Wah ada yang meninggal dong di luar. Oh iya dong. Wah rusuh banget berarti ini tadi ya. Gila, untung Aloy datang menyelamatkan. Will you open the gate for me now? You heard her. Open the gates and send word to Captain Balon. Where are you headed, girl? West to Meridian. Exit the Karja Fort. Okay. The way of broken stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balon. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left, overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. A seeker at the gates. Daging-daging babi gitu nggak bisa beli. Oke, gue yang biru-biru coba-coba. Kalau quest yang warna biru itu apa dia? Kalau hijau kan side quest. Oh, kayak semacam event gitu kayaknya. Hah, tutorial. Tutorial sharpshot bow. Kill watcher using precision arrow. Oke. Apa tiba-tiba gua level up? Waduh. Gak bisa ini ya, questnya dilakuin sambil jalanin ini main quest. Kalau gitu kita main quest aja dulu lah. Wow, kok jauh banget itu. Kok jauh banget main quest gua. Wah iya dong, jauh-jauh dong. Ini 1,3. 1,8 meninggal. Wah gila, jauh banget. Level 12 lagi. Kita kelarin yang level 7 aja dulu nih lah. Berarti kita balik ya. Yang paling deket campfire tuh ini. Nah, kita salah-salah, bukan bikin waypoint, tapi kita travel sih biar cepat. Bisnis ada word bla 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 router transmission hostile. Ini trader ya? Oh ya, coba cek ah. Aduh salah. Sell popularity. Prime root selling item, selling crafting item. Trading with merchant. Ini keren nih. Ini buat repel berarti ya, buat beres-beres zona merah nih biar nggak kena potion. Oh. Wah, ini nggak punya bahannya. Gila. Metal shard-nya nggak cukup. Butuhnya banyak ya.
Kita kan udah pakai ini yang bisa ngumpet-ngumpet. Sepertinya kita butuh ini buat rappel, kita butuh gun, terus sama shardnya habis. Bodoh amat. Oke, di sini kita bisa ambil fast travel, short trap. Ini arrow, treasure box, 10 shard tuker sama shard gambler. Judi nggak tuh? Free sample box kita ambil, lumayan. Gila, shard sih butuhin banget sih ya. Satu semacam duitnya kalau di sini berarti. Wire. Oh ya, ini selling for metal shard doang nggak? Berarti mending dijual aja nih mah. Yang cuma bisa buat dijual mah dijual aja, sampah berarti dia. Yang bisa di trade simpen dulu, masih ada gunanya. Oke, di sini banyak banget ya enchantment-nya. Steel resist range attack. Oke, gampang lah sisanya. Thank you. Terus kita bisa ini nggak bisa dijual. Auto drop. Bisa di drop tapi. Oh iya. Kita drop aja daripada penuh-penuh inventory. Oh, ini nggak bisa ya yang dikasih. Oke. Kita modif coba. Resistance attack, steel resistance attack. Kita kasih steel, jadi udah steel armornya, kita tambah enhancement steel. Resist freeze, resist melt attack, resist corruption. Oke, kayaknya nih lebih berguna. Oke, nice one. Oke, gua nggak tahu nih yang buat apa sih. Sharp shot boom. Tripcaster ammo. Oke. Ini berarti sharp shot nih. Oh iya, ini buat yang oke, kita upgrade aja sekali lah. Wah, rakun bon dapat dari mana coba? Oke, berarti kita stoknya ini bisa nambah. Nice. Oke. Not bad. Sekarang kita coba ke misi utamanya. Sambil di jalan kita nyari babi dan lain-lain. Siapa tahu nemu rakun juga. Ini kita. Ya. Oke, lanjut.
Yes, kan. Gua kayak mendengar suara-suara hewan. Oh, babi juga kesekan ya. Tahu gitu mah gua nyarinya gini aja. Oke. Oke, nah. Gini aja, gini. Wah, itu apa ya? Oke, bentar. Coba kita cek dulu, udah bisa crafting. Belum bisa, masih kurang 2 ya, rich meal. Nah ini kayaknya rakun nih. Eh bukan nih. Gini kelihatan semua nih.
This one. Okay. Pun. Anak ulang tahun tuh. Yeah. Hmm. Scan. Ini kalau lagi scan nggak bisa jalan cepet sih ya. Ini apa? Oh ban, itu ban tempat ngesit. Gua salah jalan ya, ya Allah. Pantesan, kok nggak nyampe-nyampe. Sambil tur crafting pakai ini dulu lah buat buru-buru. Terus ini latnya mana dong? Latnya bisa. Oh bisa, aman. Oke, kita sambil cari-cari crafting buat upgrade. Lagi butuh bourbon ya. Oke. Berarti emang benar-benar butuh babi sih. Tata. Oke. Kita berburu babi dulu lah. Biar bisa bawa stok banyak. My focus is receiving another signal. Ada sinyal lain. Wah, rusuh nggak tuh di situ? Oke, coba kita cek lagi ada babi lagi. Ntar ya questnya ya, ntar dulu ya. Gua butuh babi sih. Ketahuan nggak tuh? Tadi ada babi lagi kok, udah jauh tapi. Ini kok rusuh banget itu, udah apa ya? Oke, biar kesini bisa kita silent kill. Wow, bisa di ini ya berarti si watcher, tapi si watcher lah cupu.
meninggal, Aloy. Jadi gue nggak tahu kenapa nih para rusa-rusa robot-robot rusa ini rusu kali nih yang di sini. Coba ya, gue mau. Mau beresin coba. Soalnya ini rusuh banget nih. Waduh. Hup, gila timingnya, Aloy, gigi. Dan gua salah dong, gua harusnya nggak pakai arrow ini biar dia langsung mati. Boom, nah kan langsung tewas kan. Yah. Kok ada teriakan lelaki barusan? Apa nih? Oh, ini devilnya. Yang bisa kontrol mereka kan ini. Bentar, gua nyangkut. Halo, Pak. Gimana? The dead and wounded all cleared away. Are there no more braves or healers here? Just me. You're hurt. What happened? What didn't? It's madness out there. War Chief Sona sent me back to report. I'm no good to her like this. Where is Sona? Sent me to look for Sona. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, southeast of the ruins of Devil's Thirst. Okay. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the embrace and report what I know to Varl and the others. May All Mother lend you strength. You'll need it, going alone. The tower. Itu darah apa sih ini ya, voucher kita ya? Oh, voucher kita lagi rusuh. Itu ada orang, bantuan. Meninggal si Aloy, ketahuan gak tuh? Ini mati kan lu? Wah gila. Lu gak apa-apa? Aman? Oh dia looting juga ya. For the generations before me. Tenang.
Gila, gua padahal enggak ngapa-ngapain lo. Anjir lah. Wah, bodo amat. Bad timing banget gua barusan. Weh, apa nih? Rame ternyata ya. Spirnya ini nggak bisa di-upgrade ya, biar lebih sakit dikit. Ada babi, ada biba, bukan apa ya, kelinci ya. Oh ya, kelinci. Sepertinya aku udah dekat sama sinyalnya. Kok suaranya ngeri. Gila apa nih? Kok kepalanya teper? Oh, ini rakun. Nice. Oke, kita quick save di sini dan kita akhiri live streaming kali ini. Dan akan kita lanjutkan lagi di part selanjutnya, oke? Okay. Karena feeling gua nggak enak tuh sama yang muka teper tuh, karena udah kita save jadi aman. Sampai ketemu di part.